ayam masak halia. Ayam masak halia ni ada macam-macam style. Ada yang susah, ada yang senang. Sebab apa, Chinese kebanyakan adalah Chinese style lah. Kat China tu pun macam ada utara, selatan kan. Jadi ada macam-macam cara dia. Ini cara terbaru pada berkaian. Ini cara terbaru yang Kak Ayah baru belajar. Kalau Kak Ayah dapat yang best, mestilah Kak Ayah nak kongsi kan. So dia memang rasa betul-betul macam Chinese style punya. Yang paling ringkas, tak ada benda-benda lain. Memang ayam dan juga sos. So jom kita mulakan. Okey, dan namanya ayam masak halia, kita kena gunakan halia yang muda. Tak ada pilihan, kena guna. Kalau yang tua tu dia agak pahit sikit. So tak jadi sangatlah nanti kan. Okey, so make kita sure gunakan banyak kan, Kak Ayah guna. Bergantunglah Kak Ayah nak potong semua ke tak. So kita potonglah memanjang. Kita potong manjang macam ni ya. Juicy lagi. Nampak air dia juicy, dulu. Juicy, manis dalam dia. Itu sebabnya kita kena gunakan halia yang muda. So kita akan potonglah halia ni sampai habis. Banyak tu. Banyak ni. Laju sikit, laju sikit, laju sikit. Dah nak habis dah. Kak Ayah tak guna habis. Kak Ayah tengok banyak ni dah cukup dah. Banyak jadi kan ni, kita rasalah macam lebih kurang banyak ni. Tengok ya, macam segenggam macam ni cukup lah. Agak-agak je. Jangan kurang sangat, sudah. Lebih nak lebih pun ikut suka. Lebih tak apa. Lebih tak apa. Okey, sekarang kita akan panaskan minyak. Kita nak buat apa dulu ni? Entah saya. Bawang ke? Bawang. Tak. Kita akan goreng halia dulu. Star of the show, halia. Kita tak masuk halia mentah. Kita akan gorengkan halia dulu. Okey, minyak dah panas, kita masukkan halia. Janji halia banyak dan juga halia muda. So kita goreng sampai dia orang kata ada sikit-sikit berang dia cukup. Okey, kita goreng dulu ya. Okey, sementara tu dia lagi halia ni. Ayam ni kita gaulkan dengan minyak. Kita gaul dengan minyak pula. Kita gaulkan dengan garam dan serbuk lada sular. Okay, jangan pula masuk kunyit tau. Agak-agak garamnya. Orang selalu cakap Kak Ayah pun garam banyak. Tapi Kak Ayah guna garam ni, garam ni tak masuk sangat tau. Dia garam putih tu yang masin. So kita bubuh lada sular. Okay, bila masak Chinese punya style tu, kena make sure benda-benda macam lada sular, sos-sos semua kena orang kata yang high quality. Barulah dia keluar rasa. Kita gaulkan. Kat bawah tak kena Kak Ayah. Garam kat bawah. Okey, patutnya pakai tangan bang. Itulah, pakai dah tangan. Dah basuh kan tadi. Sekejap boleh lagi sikit. Bos suruh pakai tangan. Garam, tangan. Garam dah bubuh. Gaulah. Orang semua nak tengok tangan Kak Ayah pun. Okey, tangan bersih kan? Masak kat rumah. Okey. Dah sekata. So, kita biarkan sekejap. Dia tak payah lama-lama ke, Kak Ayah? Tak payah. Okey, tengok dah macam ni. Tak adalah garing sangat kan? So, kita angkat. Kita angkat dulu. Okey. Bau halia. Tolak angin. Sedap ni makan orang yang ada angin-angin ni. Lu benar lah makan ni kan. Boleh masak ni dalam pantang kan. Yes. Betul. So kita dah angkat halia. Kak Ayah. Kita ganti dengan daging boleh Kak Ayah? Boleh. Tapi stir fry kena guna daging yang lembut lah. So kita goreng ayam ni. Masuk ayam pula. Kak Ayah.
pakai minyak yang sama je. Minyak yang sama. Kalau nak kurang pun boleh. Kain guna seekor ayam. Tengok macam mana lah. Masuk sekali ya. Ini. Kita bukan nak goreng bagi dia garing, yang kita nak masak dia sebenarnya. Kita tunggu sekejap aja bagi dia ala-ala brown sikit kat luar, dan kita boleh masukkan bahan-bahan lain. Bukan kita angkat lagi dah, tak ada. Kita gaul-gaul dia bagi semua kena dekat minyak. Kalau minyak ni lebih, boleh buang agak-agak. Cuma sementara itu, kita nak ambil bawang putih dan juga cili merah. Kena-kena nak bagi pedas sikit. Yang ni tak payah banyak pun tak apa. Bawang putih. Okay, dalam 5-6 ulas macam tu. Makan ayam masak halia ni kena makan panas-panas baru sedap. Kan? Betul. Tu kita masukkan ke dalam kuali. Oh, masukkan dia. Masukkan dia macam tu. Menarik cara ni. Menarik kan? Of course lah, Kak Lian. Okay, so kita ambil cili merah pula. Potong-potong-potong. Sebab Kak selalunya ayam masak halia ni memang colour dia agak orang kata terang. Kelam. Maksud kita nak terangkan sikit bang. Bubur cili merah. Ataupun kita nak bagi dia pedas sikit lah. Okay. Pun masukkan macam tu juga. Kacau-kacau. Kita nak sear gaju ni sebenarnya, nak bagi apa darah-darah tu masak kan. Okay. Kemudian kita dah boleh masukkan bahan-bahan lain. Bahan-bahan yang pertama, okey, kita dah boleh masuk segala sos dia. Kita masuk sos tiram. Satu sudu besar, lebih sikit boleh. Kita masukkan kicap cair. Kena make sure tu colournya jangan janganlah gelap sangat sebab dia bukan masak kicap. Lepas tu kita masukkan cuka nak bagi dia masam. Dan juga kicap pekat. Bagi kala sikit di dalam satu atau dua sudu teh. Okey, kita kacau dulu tengok macam mana kala dia. Okey, kala ni luluh dah. Tak gelap sangat dan tak pudar sangat kan. Tengok bau cuka tu, dia nak bagi rasa masam-masam. Okey, bagi dia gaul sama rata. Okey, sebut lada sulah tadi kita dah bubur kan. So kita ambil halia tadi, kita masukkan balik. Kita kacau. Okey, kita bubur garam. Okey, dan kita bubur air. Kalau ada klepot, masa ni lah bubur dalam klepot. Dan kita tutup. Penutup dia. Kacau dulu kaya. Kacau bawah dia. Okey. Dan kita tutup. Kita masak lama. Dalam 10 ke 15 minit. Biar ayam. Tadi ayam tak masak lagi. Biar ayam tu serap segala halia dan juga sos-sos tadi. Okay, kita tunggu dalam 10 ke 15 minit. Okey, dah lebih 10 minit dah. 15 minit dah. Lagi lama lagi. Sedap. Ini kiranya kalau kita klepot kan lama. Tengok. Dia dah masuk. Dia dah serap dah. Sos-sos tu ke dalam ayam ni. Dia katalah kita nakkan dia pekat. Kita boleh bancuh tepung jagung lah. Tapi sepatutnya memang dia cair macam ni. Okay. So last kali kita akan bubur minyak bijan. Nak bagi wangi. Minyak bijan halal ya? Dah halal. Ada tanda halal lagi. Okay, bubur bagi dia. Masuk hidung, bau minyak bijan. Okay, dah siap. Senang kan? Okay, jom kita masukkan ke dalam pinggan. Okey, kita punya ayam masak halia. Kita nak hias-hias sikit.
letak atas dia. Tabur-tabur sikit hijau-hijau ni kan. So macam rasa makan dekat restoran. High end restoran. So dah siap dah ayam masak Halia. Ayam masak Halia yang super simple dan super sedap. Dia boleh cuba ayam masak Halia ni. Sekali-sekali rasa nak makan Chinese food, boleh cuba. Okay, terima kasih tengok Kak Yan di channel Kak Yan YouTube Kak Yan. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Dan jangan lupa tau, Kak Yan bersiaran setiap hari Isnin dan Khamis, dan juga Sabtu sekarang ni ada juga kalau Kak Yan rajin kan. Dan jangan lupa like dan subscribe. Okay, kita jumpa di episod yang akan datang. Bye.